Mohon maaf ya suaranya. Halo, bagaimana suara? Suara bagaimana? Sudah bisa ya? Oke, di sini saya lanjutkan lagi. Suara sudah saya ini ya. Suara sudah saya kencangkan ya. Bagaimana suara sudah bisa diterima? Oke, saya lanjutkan mengenai pengukuran ya, pengukuran dari resiko operasional. Ya, di dalam operasional ini ada pengukuran, yaitu ada dua klasifikasi atau dimensi ya. Dimensi di sini adanya frekuensi probabilitas yang terjadi resiko ataupun ini ya. Yang kedua tingkat keseriusan ya. Keseriusan di sini yaitu keseriusan dari ini ya, keseriusan dari kerugian atau dikenal dengan impact ya. Impact di sini kok ada impact. Nah, impact di sini atau dari resiko tersebut, kedua dimensi ini sangat metrik ya, adanya tingkat keseriusan untuk resiko-resiko yang ada. Nah, sebagai contoh apa? Sebagai contoh adanya ini, misalkan ya, contoh dari kedua dimensi metrik dan frekuensi keseriusan ini ada yang ada, misalkan contohnya resiko gagal bayar atau defaulut ya, gagal ya. Jadi di sini kesalahan memproses transaksi, misalkan risiko gagal dari debitur, kemudian perusahaan biasanya jarang terjadi karena risiko ini diklasifikasikan sebagai frekuensinya rendah, tetapi jika terjadi kerugian timbul sangat besar karena risiko diklasifikasikan ini ya dalam 70 tinggi. Misalkan sebaliknya kesalahan pemrosesan ya, atau kesalahan pencatatan transaksi, kemudian juga sering terjadi apabila jika risiko pencatatan ya masih secara manual. Jadi kalau pencatatan secara manual itu kadang menimbulkan efek yang kurang baik di kemudian hari, karena kadang-kadang merasa digampangke. Kalau kita menggunakan sistem otomatis ya, barang dikirim tidak sebelum dikirim kan otomatis dibayar dulu, otomatis tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin terjadi karena ini ya prosedurnya jelas, keuangannya juga jelas misalkan. Kemudian tingkat 70 dari kesalahan kalau manual itu terlalu tinggi, misalkan dibayar tunai tahu-tahu orangnya nggak ada, misalkan barang sudah dikirim, tapi kalau sistem kan otomatis kalau sudah dikirim dulu baru dikirim uang dulu ditransfer misalkan baru barang dikirim. Jadi kita adanya keterbukaan ya. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai ini. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Ada beberapa penentuan 70 sangat rendah melalui perhitungan absolut ini, yaitu terhadap manajer-manajer perusahaan. Di sini ada 4. Yang pertama, signifikasi atau 70 yang sangat rendah atau likelihood atau frekuensi yang rendah atau low control. Low control itu sangat rendah. Yang kemudian yang kedua, otomatis anggotanya menggampangkan ya. Yang kedua yaitu signifikasi atau 70 yang tinggi atau likelihood frekuensinya sangat rendah atau dikenal dengan detect and monitor. Kemudian selanjutnya signifikasi atau 70 yang rendah atau likelihood frekuensinya tinggi dan monitor. Kemudian yang keempat, di sini signifikasi 70 tinggi atau likelihood frekuensinya tinggi atau prevent obscure ya. Oke, saya lanjutkan dari ini. Nah, ini ada beberapa penerapan dalam risiko operasional dari perbankan syariah ya. Ini
ada diterapkan dari perbankan syariah ini ada tiga. Yang pertama adanya pengawasan, pengawasan komisaris ya, komisaris, direksi dan DPS. Kemudian di sini ada tiga, yaitu adanya kewenangan, adanya tanggung jawab dewan, komisaris, kemudian adanya direksi, adanya serta adanya DPS. Kemudian yang kedua adanya kebijakan prosedur dan penerapan limit. Di sini ada 4 dari kebijakan prosedur tersebut, yaitu adanya strategi manajemen risiko. Kemudian yang kedua, tingkat tinggi ya yang diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan prosedur. Yang keempat, limit. Nah, kemudian yang ketiga, proses identifikasi. Ini adanya pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta informasi manajemen ya. Informasi manajemen risiko operasional di sini ada 4. Apa? Yang pertama adanya identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, adanya pengukuran, pengukuran risiko operasional ya. Kemudian kita adanya pemantauan, pemantauan risiko operasional. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan adanya pengendalian, pengendalian risiko operasional. Kemudian kita yang terakhir adanya sistem, sistem manajemen risiko operasional. Nah, sebelum saya lanjutkan ke kesimpulan terlebih dahulu ya, jadi kita mempelajari risiko operasional di sini tadi adalah di mana kita tahu ya adanya ini, yang kita ketahui adanya misalkan tadi ada risiko operasional. Risiko operasional ini misalkan ada eksternal dan ini ya, ada eksternal dan risiko hukum misalkan. Misalkan kalau risiko hukum itu adanya legal risk, yaitu risiko hukum yang berasal ketidakpastian tindakan dalam menginterpretasikan atau mengaplikasikan kontrak hukum dan peraturan. Kemudian ada juga risiko internal, risiko sumber daya dan risiko sistem ya. Tadi sudah kita pelajari. Kemudian risiko operasional ini dan modal kerja ini merupakan yang dikeluarkan ya, merupakan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap hari seperti membeli bahan baku, membayar ini ya gaji pegawai, membeli ini ya membayar tagihan, kebersihan maupun pengeluaran lainnya ya, membayar listrik. Nah, di mana setiap pengeluaran itu dilakukan, dicatat dan dibukukan secara terperinci. Nah, tadi ya ada beberapa kelemahan dari ini pembukuan yang secara manual ya. Tadi kalau kelemahannya kalau di dalam manual ini dapat dijadikan laporan ini ya, kalau manual itu mungkin kurang efektif ya. Jadi kita sebaiknya itu lewat sistem, tapi lebih bagus lagi kalau dua-duanya. Tapi kadang-kadang kalau dua-duanya ini mungkin tenaga juga ya. Tapi kalau kita inti poin-poinnya saja mungkin yang manual misalkan. Nah, tujuannya dalam pembukuan ini dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban ya kepada pimpinan perusahaan. Kemudian tujuannya untuk pembukuan yang bagus ya dapat dijadikan sebagai prediksi dalam memperkirakan sebagai kebutuhan perusahaan jangka panjang. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman ya, pedoman pihak yang berkepentingan melihat kondisi perusahaan menjalankan aktivitasnya, kemudian atau di, ini ya melakukan KP atau kerja praktek dan para penelitian lainnya. Kemudian yang keempat sebagai salah satu bahan rekomendasi ya dalam pengambilan keputusan sebagai investor. Nah, itu tadi ya. Kemudian dari peristiwa-peristiwa tersebut ya di dalam operasional itu otomatis ya, intinya risiko operasional tadi ya terkait dengan ini misalkan adanya finansial ya, terkait dengan perkreditan atau penyediaan dana. Kalau tenusel dan investasi operasional dan jasa. Kemudian kalau pembiayaan perdagangan. Kemudian ada juga pendanaan dan instrumen hutang. Nah,
kemudian ada sistem informasi dan informasi manajemen, kemudian pengelolaan sumber daya manusia ya. Ini ya, kita di sini mempelajari dari proses internal, proses risiko manusia, risiko sistem, dan risiko eksternal. Kemudian kita tarik kesimpulan, di dalam risiko operasional ini umumnya ini bersumber dari masalah internal perusahaan di mana disebabkan lemahnya sistem atau sistem kontrol atau manajemen kontrol ya, dilakukan dari pihak perusahaan. Kemudian ada bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk operasional. Di sini misalkan risiko pada komputer, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, misalkan kesalahan. Nah, kesalahan apa? Kesalahan dalam pembukuan manual. Nah, kesalahan pembelian barang yang tidak ada kesepakatan. Nah, bahwa barang dibeli tidak dapat ditukar. Nah, ataupun penggawe outsourcing ya, dan juga globalisasi konsep produk. Kemudian pengukuran risiko operasional ini menggunakan dua, diklasifikasikan yaitu dengan frekuensi atau probabilitas risiko dan tingkat keseriusan kerugian atau dikenal dengan impacteri risiko tersebut. Kemudian yang kedua, didapat tarik kesimpulan untuk mengatasi risiko operasional tersebut, suatu perusahaan membuat analisa ya, analisa mencakup apa? Mencakup menghitung, memetakan bentuk risiko yang sedang yang dihadapi, kemudian memutuskan pembentukan mekanisme yang layak yang diterapkan untuk mengelola risiko. Nah, ini kemudian memutuskan dari mana sumber dana dialokasikan mendukung apa? Mendukung penyelesaian operasional risiko in. Kemudian modal kerja. Modal kerja ini merupakan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional seharinya. Kemudian seperti apa? Seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar gaji buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya ya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Udah 45 menit ya, tak terasa ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.